Yo, kembali lagi di Nara 9900. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengubah Vanguard Coin di Advent Server menjadi Diamond Biru atau Diamond biasa lah ya, untuk kalian membeli skin ataupun membeli hero atau yang lainnya guys ya. Nah, jadi yang pertama kalian itu harus punya yang namanya Advent Server. Kalau kalian gak punya Advent Server, kalian bisa order di Nara Store dengan harga under 10.000 guys, dimana 9.900 saja kalian udah dapetin satu akun yang di dalamnya ada dua server guys, yaitu original server plus Advent Server, dimana di store-store lain untuk saat ini itu harganya 50.000 lebih guys, tapi di Nara Store kalian bisa hanya dengan 9.900 udah dapetin satu akun Advent Server, dan bisa diganti emailnya, bisa diganti passwordnya, itu benar-benar, dan bisa diganti nicknamenya guys. Untuk kalian yang order inject Advent Server atau transfer Advent Server ke akun utama kalian juga bisa, dan free yang namanya request nickname guys. Jadi ya itu aja intermesonya. Nah, langsung aja di sini kalian bisa lihat diamond birunya. Nah, ini dia. Di sini bisa diganti guys ya, ini Vanguard Coin. Nah, untuk dapetin Vanguard Coinnya gimana? Untuk dapetinnya kalian bisa masuk ke event. Nah, di sini kalian bisa farming Vanguard Coin ya guys ya. Yang pertama di sini. Nah, di sini di Vanguard Coin Supply ini akan direset setiap harinya. Dimana kalian akan mendapatkan 40 Vanguard Coin. Jadi 40 Vanguard Coin itu setara dengan 40 diamond biru. Jadi satu Vanguard Coin itu sama seperti satu diamond biru guys. Lalu ada juga di, kita cek ya, ini banyak banget guys ya. Untuk saat ini tuh eventnya sedang membludak di Advent Server. Jadi kalian kalau mau order langsung aja order sekarang, apalagi ada ini ya. Ini adalah event terbaru dari Moontoon, dimana kalian bisa dapetin 100 hero secara gratis, dan 50 skin atau 10 skin gitu secara gratis guys ya. Ini dia, ini skin Miawi, 100 skin berarti guys ini. Jadi intinya benar-benar kalian akan membuka semua hero dan semua skin di Advent Server secara gratis karena ada event ini guys. Mumpung ada event ini, kalian secepatnya langsung order di Nara Store karena dengan harga murah, karena sepertinya selanjutnya di hari-hari selanjutnya mungkin akan saya naikkan harganya, karena kalau saya lihat dengan kompetitor lain itu terlalu murah guys, terlalu jauh. Karena itu langsung order sekarang guys ya. Oke, kita cek yang lain. Nah, ini adalah camp Vanguard coin lagi guys ya, dimana di sini kalian bisa dapetin 100 lebih Vanguard coin hanya dengan kalian melakukan match atau pertandingan guys ya. Ini tinggal claim aja, ini dapat 10. Ada quest mingguan juga, dimana quest mingguan ini dapet banyak banget nih, ada 100 nih, mungkin 400-an ya untuk quest mingguan, 400-an. Quest harian ini kalian dapat ya 200-an mungkin ya, 200 atau 150, total 500 lebih lah ya, 500 lebih. Dan di sini jangan lupa di keuntungan Vanguard Coin, di sini satu kali klaim kalian langsung dapat 100 Vanguard Coin guys ya. Nah ini juga kalau kalian sampai 40 match ini dapat 600 ya guys ya, ini dapat 600 Vanguard Coin di hadiah kemenangan. Ini masih aktif, ini juga masih aktif. Oke, itu ya, itu aja ya untuk farming Vanguard Coin. Nah, di sini Vanguard Coin kita udah belum apa-apa udah dapat 160 ya guys ya. Nih 160 Vanguard Coin. Dan di sini cara nukernya langsung aja kalian kan masuk ke top up ini. Kita ulang lagi, di diamond ini kalian pencet. Nah, di sini kalau di Advent Server itu ada fitur tambahan ganti nih. Kalian tinggal ganti, dan setelah tampilannya Vanguard Coin, kalian tinggal mau order yang mana? Mau ditukerin yang mana guys ya. Kalian bisa tukerin Twilight Pass, ada Weekly Diamond, ada Epic Bundle, ada tiket bulanan, ada, jadi ada semua ya di sini ya. Kita berhubung di sini hanya ada 160 Vanguard Coin, tinggal kita beli yang ini aja ya guys ya. Ini, nah di sini kita cek dulu diamond birunya biar kalian fokus ya. Diamond birunya di sini ada 1050. Kalau kita order ini harusnya akan bertambah ya guys ya, menjadi 1200 ya. 1200 kita beli, dan kita lihat diamond biru kita ada mana. Nah, 1350. Kok bisa 1350? Kayaknya tadi ada bonusnya guys. Ada bonusnya, jadi kita nambah. Kita cek ya.
150. Oh ya, ada bonus 15 diamond, jadi 16 itulah ya. Jadi sekarang diamond kita itu bertambah, sedangkan fang coin kita udah ada 10 guys. Jadi itu aja sih sebenarnya cara untuk menukarkan fang coin menjadi diamond biru, dan ini bisa kalian belanjakan ya guys ya. Semisal di sini saya coba untuk belanjain di event lah ya. Ini apa? Recall cuy, anjay keren. Kita beli recall Force cuy. Janganlah kalah nanti. Konfirmasi. Nah ini. Wih, ada tas-tas. Kita coba beli satu ya. Ini untuk membuktikan kepada kalian bahwa diamondnya ini bisa dibelanjakan ya guys ya. Kita draw satu kali aja. Oke, kita dapat fragment. Oke, itu membuktikan ya, setidaknya membuktikan bahwa diamond birunya ini bisa dipakai guys ya, bukan pajangan. Jadi di advance server kalian itu bisa jadi sultan hanya dengan login aja dan main aja di sini tanpa perlu top up ya. Mungkin itu aja, dan untuk kalian yang berminat advance server, kalian bisa hubungi di nomor kami di 0813-3527-4380 atau di WA kami nara9900_store. Dan untuk kalian yang sering banget nanya, bang ini aman nggak? Aman 100% dan advance server itu permanen. Lalu juga untuk testimoni kalian bisa cek di sorotan IG Nara, itu ada 1000 lebih testimoni, kalian bisa cek aja satu-satu di sana. Dan ya, terima kasih telah menonton video ini dan bye bye. Untuk kalian yang mau pesan jasa popularitas di game Mobile Legends, entah itu jasa like profil, jasa callback, jasa view album, like album dan lain sebagainya, nah kalian bisa menghubungi di nara9900store atau bisa di WA di 0813-3527-4380. So dan ya, banyak sekali untuk testimoni, kalian bisa langsung masuk ke IG-nya di nara9900_store. Oke.